saat waktu itu juga saya tidak tahu kenal juga kan, makanya biarkan ini jadi pelajaran untuk saya gitu ke depannya. Hari ini saya mendampingi Rizky Febian kait pemeriksaan terkait tersangka dan Salmanan. Tadi sudah kita jawab semua pertanyaan dengan baik oleh Rizky. Semua pertanyaan dijawab dengan baik oleh Rizky. Terkait materi-materinya saya tidak bisa sampaikan di sini karena ini kaitan penyidikan. Berapa pertanyaan? 19. Tidak ada ke sana karena semuanya sudah kita sampaikan ke penyidik. Jadi nanti penyidik yang akan menyimpulkan seperti apa. Jadi gimana sih? Saya lelah melihat kalian teriak-teriak soalnya dari tadi ini. Saya mau santai-santai aja padahal. Saya cuma mengikuti apa laporan, cuma mengikuti panggilan. Alhamdulillah juga saya kan kooperatif banget. Tuh juga memang saya ingin mencari kebenaran juga. Dan yang terpenting dari semua ini kan yang terpenting kedepannya saya jadi lebih tahu, lebih mempunyai pelajaran untuk hidup saya gitu. Dan yang terpenting di atas juga saya benar-benar diberikan pertanyaan, 19 pertanyaan. Terus juga saya mencoba untuk jujur apapun itu. Dan kebetulan ya kamu serahkan semuanya yang pada yang di atas gitu. Ki kenal DS dari kapan Ki? Kenal DS September, waktu itu ada Lunci bikin apa namanya produk minuman. Habis itu DS komen, di situ kenalnya. Setelah itu wajar. Bang, ini dari pemeriksaan itu apa sih bang? Kenapa? Ini dari pemeriksaan itu apa sih? Inti pemeriksaan kita bisa sampaikan di sini. Jadi yang jelas 19 pertanyaan kaitan ada uang yang diterima oleh Rizky sudah disampaikan semua. Sudah dijelaskan semua oleh penyidik. Kamera berapa? 400 ya. Kita siap, kita semua sudah kita jelaskan semua. Tidak ada istilah pengembalian. Ini batas kita mengawalnya untuk apa? Untuk kerjasama? Karena kan mungkin nggak tahu ya. Maksudnya beritanya juga udah kemana-mana. Kalau misalkan itu, mungkin saya lakukan untuk donasi. Donasi. Yayasan saat itu juga. Saat waktu itu juga saya tidak tahu kenal juga kan, makanya biarkan ini jadi pelajaran untuk saya gitu ke depannya. Mumpun dong, tapi kan kalau saya sebagai masyarakat yang baik, ketika ada panggilan seperti ini ya saya tetap harus kooperatif, tetap harus mengikuti. Terus juga yang paling saya senang juga saya di sini benar-benar berusaha untuk ya udah saya jujur apapun yang terjadi saya ceritakan, ketika ditanya juga saya harus menjawab. Selain uang ada hadiah apa lagi yang diberikan Ki? Ada keberatan kejadian itu biarkan saya saja yang tahu. Ya? Ada selain uang ada bentuk gak ada apa lagi Ki? Ada pengembalian uang. Akan lebih hati-hati nggak sih Ki ke depannya? Ya, pasti. Semua setiap itu ada pelajarannya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sudah ada barang lain yang diterima lagi. Sudah sendiri gimana Ki? Tanggapan Ki? Ya sudah, kenal dengan DS ini. Aduh, mati ya. Gantian dong.